Perjuangan macan tutul dalam bertahan hidup di habitatnya terbilang sangat keras dan penuh tantangan. Di savana, macan tutul harus bersaing dengan singa, cetah, dan hyena. Di hutan-hutan Asia, macan tutul harus bersaing dengan harimau. Saking sulitnya bertahan hidup, sampai-sampai macan tutul harus berburu mangsa yang tidak masuk akal dan bahkan bisa membahayakan dirinya. Misalnya saat macan tutul lapar ini harus berburu landak. Kita tahu landak dibekali dengan bulu berduri yang bisa melukai macan tutul. Tetapi macan tutul ini ngotot untuk tetap berburu landak. Padahal kita bisa melihat bahwa kaki macan tutul ini sudah berlumur darah karena terluka oleh tusukan si landak. Ketika macan tutul ini menyerang landak, salah satu bulu landak menancap di kakinya. Dan macan tutul ini pun harus mencabutinya, lalu menjilat luka tusukan tersebut. Tetapi perut laparnya membuat macan tutul ini terus bernafsu untuk memangsa landak. Walaupun ujung-ujungnya pun gagal dan justru kakinya terluka parah. Kalau macan tutul ini nasibnya sedikit beruntung. Ia berhasil menaklukkan si landak dengan cara melumpuhkan landak dari bagian sampingnya. Bagian samping landak tidak ditutupi oleh bulu-bulu yang tajam dan panjang. Sehingga macan tutul ini berhasil menaklukkan si landak. Tetapi mau tidak mau akhirnya macan tutul ini kena batunya juga. Ia tertusuk oleh duri-duri landak yang cukup banyak dan terlihat macan tutul ini sedikit kesakitan. Tetapi ia juga harus mengisi perutnya supaya tidak kelaparan. Ya, sungguh malang nasib macan tutul ini. Trauma berburu landak, kali ini macan tutul berburu babi hutan. Terlihat seekor macan tutul ini sedang mengintai seekor babi hutan yang ukurannya sedikit lebih besar darinya. Babi hutan ini terlalu fokus makan sampai ia tidak sadar kalau di depannya ada macan tutul yang siap menyergap. Saat si babi hutan berbalik badan, macan tutul ini langsung mendekati si babi hutan. Tetapi entah kenapa macan tutul ini terlihat ragu untuk menerkam si babi hutan. Padahal jarak macan tutul dengan babi hutan hanya sejengkal saja. Dan akhirnya babi hutan ini kabur juga deh. Dan kejadian semacam ini juga terulang lagi di tempat lain. Lagian juga salah siapa kelamaan merekam. Coba kalau kayak harimau, dengan gagah berani justru menerkam babi hutan yang sedang berlari. Kalau macan tutul ini sebenarnya sudah berhasil menerkam si babi liar Afrika atau warthog. Tetapi warthog ini memberikan perlawanan yang sangat kuat, sehingga ia mampu lepas dari terkaman si macan tutul dan akhirnya kabur. Si macan tutul berusaha mengejar, tetapi sayangnya ia gagal. Macan tutul ini malah lebih apes lagi. Niat hati ingin berburu zebra, malah si zebra cuek bebek saja. Mana 3-1 lagi? Jadi si macan langsung kena mental. Bosan selalu gagal dalam berburu mangsa besar, macan tutul ini mencoba berburu burung bangau. Yang mungkin ia pikir akan lebih mudah ditaklukkan. Tetapi sayangnya saat macan tutul menerkam, si bangau langsung terbang tinggi. Lompatan macan tutul ini sebenarnya sangat luar biasa. Tetapi sayangnya ia tidak berhasil menangkap si burung bangau. Bosan gagal terus, macan tutul kali ini berhasil menangkap seekor impala. Kerja yang sangat bagus, ia pun membawa mangsanya ke tempat aman. Sayangnya di tengah perjalanan, seekor anjing liar mencoba merampas hasil buruannya.
tetapi sangat mudah bagi macan tutul untuk mengusirnya. Hal yang tak terduga terjadi. Ternyata anjing liar ini membawa pasukannya untuk merampas hasil buruan si macan tutul. Karena dikeroyok, macan tutul ini cari aman dan langsung naik ke atas pohon. Dan seekor impala tersebut langsung digerogoti oleh para anjing liar nakal. Si macan tutul hanya bisa melihat mereka berpesta dari hasil buruannya dari atas pohon. Lagi-lagi dan lagi, macan tutul sial. Hari sial macan tutul masih terus berlanjut. Macan tutul ini sudah merasa sangat nyaman karena ia berhasil membawa hasil buruannya ke atas pohon. Tetapi tunggu dulu, singa-singa licik ini ternyata sudah mengendus keberadaan macan tutul. Satu persatu dari mereka menaiki pohon tersebut dan merebut hasil buruan macan tutul tanpa perlawanan sedikit pun. Singa-singa ini dengan tanpa dosa menikmati hasil buruan macan tutul. Si macan tutul hanya bisa menangis sambil menahan lapar. Sungguh menyedihkan dan menyayat hati. Seekor macan tutul yang harus berjuang sendiri, ternyata hasil perjuangannya dirampas secara beramai-ramai. Wibawa macan tutul sebagai kucing besar semakin terkikis. Kegagalan demi kegagalan membuatnya seringkali diabaikan oleh musuh-musuhnya. Misalnya yang dilakukan oleh para hyena, sudah merebut makanan macan tutul bukannya berterima kasih, malah mengganggu dan membuli macan tutul. Para hyena membuli dengan tertawa dan cakaran serta gigitan. Macan tutul ini pun tidak bisa berbuat banyak, mentalnya justru semakin tertekan. Saat macan tutul berada di antara para singa, ia merasa terancam dan terintimidasi. Padahal singa tidak sedikit pun mengganggunya. Sampai-sampai macan tutul harus mencuri kesempatan untuk kabur dan lari sekencang-kencangnya. Puncak kesedihan macan tutul pun pecah ketika salah satu dari mereka justru dibunuh oleh seniornya, yaitu harimau. Yah, macan tutul harus kuat dan tabah dalam menghadapi kehidupan dunia liar yang sangat-sangat liar. Sama halnya seperti kita sebagai manusia, seberat apapun hidup kita dan sesulit apapun rintangannya, hidup harus tetap berlanjut. Terima kasih dan salam lestari.